Saya menemukan banyak orang yang tadinya punya semangat yang luar biasa mencari hadirat dan wajah Tuhan. Tapi ketika masalah hidup melanda, semangat itu menjadi padam dan tiada. Mengapa demikian? Karena masalah berdampak pada tiga faktor. Yang pertama pada pikiran. Pikiran stres, pikiran menjadi kacau, tidak bisa tidur, dan pada akhirnya pikiran menjadi lelah. Yang kedua berdampak kepada fisik, sekalipun kelihatannya tidak melakukan apa-apa, tetapi malas berbuat apa-apa, karena fisik menjadi lelah. Yang ketiga adalah berdampak kepada rohani. Jadilah seseorang malas berdoa, malas baca firman, malas melakukan hal-hal yang bersifat rohani, karena secara rohani pun ia menjadi lelah. Jika engkau berada dalam situasi ini, dengarkan baik, semangatkanlah dirimu, bangkitlah, tetaplah berdoa, sekalipun masalahmu tidak serta-merta selesai, paling tidak kamu sudah menang satu langkah, paling tidak kamu sudah maju satu langkah, tetaplah menanti-nantikan Tuhan, karena dari sanalah engkau mendapatkan kekuatan baru, dan pertolongan Tuhan sedang OTW menyambut kamu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berdoa.